Ayo nih Yuta. Iya Mio, kita pagi-pagi kita berenang. Berenangnya sama dengan olahraga ya. Iya. Oke, kita balapan siapa dulu yang menang. Oke, siap? Yaudah yuk, 1, 2, 3. Tunggu dulu, wah Mio curang nih. Siapa yang curang? Ya kan harus barengan. Udah gak apa-apa. Gak seru. Kita mending aja Alice Megan gimana? Udah deh gak usah. Kan Alice Megan kan lagi keluar kota. Oh iya ya, dia ke kota sandal jepit ya? Kota sandal jepit gimana sih? Salah, kota Sakura ya? Iya, kan kota Sakura kan dari sini. Atau ke kota Sutaling ya? Oh iya ya, kasur bantal guling. Iya. Wah, aku kok jadi lapar ya pagi-pagi ya. Daddy, Nana. Yuta, kita lihat-lihat dulu nih rumahnya. Iya, kita kan setiap hari pindah rumah. Kita kan orang kaya ya. Iya nih, Daddy punya 10.000 rumah. Wah, banyak banget. Iya nih, untung bukan 10. Jadi kita setiap hari pindah rumah. Iya nih. Wah, lagi masak apa ya? Tanyain Daddy dong, masak apa? Daddy, masak apa nih? Ini kamu gak lihat, aku lagi bikin omelet. Oh yaudah, dadah Daddy. Ya. Kita coba cek kasurnya yuk. Iya, aduh kasurnya kok keras. Iya nih, kurang empuk, kayak Yuta tuh keras. Enak aja, gimana kalau kasurnya biar empuk kita kasih gulali? Gimana kok gulali? Tambah lengket semua. Iya juga ya, kita naik ke atas yuk. Yaudah yuk. Biasanya di atas itu ada kolam renang. Hah? Enggak, yang di bawah kan ada kolam renang. Oh iya. Wah, ada balkon. Mio, hati-hati Mio. Nanti takutnya ketiup angin. Bahaya Mio. Ketiup angin? Enggak kok. Tenang saja kok Yuta. Aku ini enggak akan ketiup angin kok. Tuh. Anginnya kencang. What? Aduh, gimana sih? Dibilangin. Waduh, Mio. Gimana sih? Mio. Wah, Mio nih, dibilangin udah diterawang, ada angin kencang nggak percaya. Mio, Mio, iya. Oke, ho. Aduh Mio, kamu tau nggak semut kalau ngelihat pasti ketawa. Gimana sih? Aduh Mio, dibilangin kan jangan di atas balkon. Nyemplung juga kan? Ih, kamu Yuta. Iya. Okay. Sini kamu. Oh, tenang Mio. Tadi harusnya aku syuting ya biar lucu ya. Sini kamu Yuta. Oh, iya. Oke Mio. La. Yuta, sini kamu. Aku di sini. Ayo kejar aku. Udah mateng. Supnya udah. Sakura? Iya. Sakura? Iya. Ayo panggil bocil-bocil, udah matang semua. Kita makan dulu sarapan pagi. Kenapa ke kamu saja, doang yang manggil. Aduh, aku habis masak nih, jadi Yuta, aku capek. Mio, cepat kesini, waktunya makan. Wah, nggak dengar Sakura, kan kaca semua rumah kita. Coba kamu keluar deh. Udah. Oh iya. Enak nih. Oke, Yuta gimana, enak? Enak, Daddy. Iya, Mio, udah cobain supnya? Iya nih, enak banget, tapi kurang. Oh, kurang, iya, bisa aku tambahin supnya ya? Iya, maksudnya kurang enak. Enak aja. Mio, telurnya dimakan semua ya, biar sehat ya. Iya, kalau enggak Daddy saja yang makan telurnya. Sakura, gimana kalau hari ini kita ayo santai? Kita langsung ke salon nih. Hei, aku belum ngomong, kita hari ini waktunya santai. Udah lah, doang, aku kan mau ganti rambut. Maksudnya mau sambil warna rambut. Waduh. Tapi yang bayar siapa? Aku atau kamu deh. Kalau kamu yang bayar, aku ikut juga. Ya. Kita mau ke salon pas. Kok salon pas? Salon apa? Ya salon Nisa, salon itu loh. Oke, guys, jadi ini adalah ID rumahnya. Nah ini. Mana salonnya? Oh ini. Sejak kapan ada salon di sini ya? Kok aku baru tahu? Aduh nggak tahu. Udah yuk. Ini dulu belakangnya bukannya kuburan ya? Gimana sih? Sekarang kok jadi parkir mobil? Keren banget ya. Bagus banget.
Oh iya. Mbak, aku mau beli, mau sambil rambut nih. Aku jadi pink dan gondrong jadi biru ya. Yang bagus dong ya Mbak ya. Ya oke, jadi totalnya 200.000. Oh murah banget Sakura. Segera bayar Sakura. Ya. Nih Mbak. Oke, makasih. Wah, yaudah. Ini perlu keramas gak nih Mbak? Gak perlu, langsung semir. Oh iya. Wah, aku semirin yang bagus dong Mas ya. Hah, tenang saja. Yaudah yuk. Mbak, semirin yang bagus ya. Ya. Ini semir apa krimbat ya Mas ya? Ini semir sama krimbat, Cong. Cucok pokoknya deh. Waduh, bagus nih rambutku. Iya nih, aku jadi biru, jadi pink bajuku. Cocok sama bajuku. Wah Sakura, rambutmu kayak sapu Sakura. Iya. Kok rambutku kayak sapu? Oke, kita rambutnya udah bagus. Sekarang iya saatnya kita balik ke rumah. Oke Mbak, makasih ya Mas ya. Iya. Ya sama-sama. Yaudah yuk. Nana, kita mau ke istana nih. Hah? Ngapain? Mau lihat-lihat. Yaudah dong, ayo kita ke sono. Sekarang? Ya dong. Waduh, gimana nih kita ke istana nih? Udah nih. Yaudah yuk. Oke, sekarang kita jalan ke istana. Ya nih, ayo kita jalan nih ke istana. Ayo yuk, langsung saja. Sakura, ke istana kita mau ngapain tapi? Ya ke istana ya biasa, kita itu mau naik UFO. Oh iya. Sekalian kita pamer rambut ya, rambut kita kan baru. Gimana sih ngaco? Ini namanya UFO. Ya ini namanya UFO. UFO. Asik. Kita masuk terowongan di sini ya dari Sakura. Ini bukan terowongan. Asik. Tuh udah tunggu ada waktu pak, ayo kita kesana juga. Wah, ya sekalian. Kita sudah lama gak lihat pemandangan seindah ini. Ya Sakura ya, pemandangannya indah sekali. Wah. Di sini lebih indah lagi kalau ada si Aime. Aime siapa? Aime siapa? Aime itu siapa ya? Aku lupa ya. Aduh gimana sih? Aku juga lupa. Pokoknya di sini cuacanya cerah banget. Aime itu siapa dong? Mungkin tukang sapu. Sama tukang sapu. Halo Pak Panda. Halo, saya bukan Pak Panda. Waduh, ada halo. Ini. Aduh, obat cacing di sini. Drong, bukan obat cacing drong, obat kutu. Mana sih kalian? Iya benar sekali, itu tuh Maki, yang gondrong itu jadi obat cacing. Waduh, ngapain ada kalian di sini? Udah nggak apa-apa. Liburan jadi nggak seru. Oke Pak, aku mau pesen nih, mau pesen makanan 6 ya, yang paling enak ya. Jadi totalnya 1 juta. Oke. Pak, rambutku bagus nggak? Oh nggak. Rambutku mahal loh Pak, habis semir. Oh iya, habis kena cat. Makan yang enak ya Pak ya, makanannya. Ya. Ayo yuk, Yani ayo. Oke, kita makan di traktir. Asik, makan gratis. Makan gratis gimana? Enak banget nih. Enak Mio. Aku lagi makan osechi nih Mio ya. Bukan osechi. Oh apa ini? Osecho. Kok osecho? Yaudah dong, ayo nih kita langsung ke mall sama Cika Moki, karena ada Cika Moki di sini. Ngapain kita ke mall? Nggak habisin duit, emang siapa mau bayarin? Udah nggak apa-apa aku. Wah. Ya kayaknya aku yang traktir, tapi besok kamu yang traktir ya. Aduh, kalau aku jangan dulu, uangnya lagi ditabung. Yaudah yuk. Kenapa ini? Waduh, Nono. Kok berhenti di sini, Nana? Waduh, nggak tahu nih. Nana, mobilnya melorot. Waduh, gimana nih? Kayaknya mogok nih. Kok mogok? Belum diisi bensin, Nana. Waduh, kayaknya belum nih kemarin. Nana, kalau diisi air gimana, Nana? Gimana sih? Nggak bisa lah. Sakura. Gimana ya kalau mogok? Udah, gimana ya kalau mogok? Waduh. Sakura. Mungkin benar Yuta. Diisi air bisa kali ya? Gimana sih? Ya diisi air kan yang gak bisa. Sakura, kok
ini taman stroberi aku nggak pernah lihat ya. Iya. Ada taman buah stroberi. Iya nih, nggak tahu nih apaan ya. Yaudah yuk. Wah, keren banget nih. Kira-kira mau ngapain ya sekarang ya? Kita mau santai. Sakura, siapa tahu. Waduh. Kok banjir? Kok banjir tiba-tiba? Ayo kita segera keluar yuk. Ayo. Aduh, gimana ya, Sakura? Waduh, kondeku jangan sampai warnanya merah berubah. Gimana nih? Waduh. Suara apa itu ya? Waduh, ini dikunci. Waduh, gimana ini Sakura? Kita nggak bisa keluar nih. Wah, kita, aduh, lengket semua nih badanku nih. Kena banjir stroberi. Banjir, tolong banjir. Ada banjir, hei, semuanya. Anybody home? Banjir, banjir. Kok ini body home? Gimana sih? Udah deh, cepet-cepet. Waduh, kita naik Sakura, lagi lah. Ayo, ayo, kita harus segera cari tempat yang aman. Ya nih, yaudah yuk. Mana yang lain? Ayo yang lain. Waduh. Ayo. Aduh. Waduh, tambah tinggi nih dindingnya. Apaan nih? Sakura, kita jangan kesini dulu deh. Tempatnya kok gak ada orangnya ya. Permisi, apa ada orang di sini? Permisi. Pemirsa. Kok pemirsa? Pemirsa salah ya? Iya, kayak mau siaran berita pemirsa. Pemirso. Kok pemirso? Nggak ada orang di sini Sakura. Yaudah, ayo kita nginep di sini saja yuk. Setuju bos. Hey, nginep di sini. Kalau ini rumahnya Kunti gimana? Tenang saja dong, paling itu dikasih kamu saja kuntinya. Waduh, gimana ini ya? Nana, kenapa aku punya ide? Kamu bisa nyari kunti, nanti tinggal kuntinya Tante Maki saja yang dikasih. Enak aja, kondeku ini aset tau gak? Atau kasih kacamatanya Daddy. Hoi, gimana? Kacamataku mahal. Canda. Yaudah, ayo. Oke deh, kita tidur yuk. Tapi belum waktunya tidur nih. Sakura yakin? Yakin. Yaudah, yuk kita tidur. Setuju. Gondrong, jaga ya, jadi satpam ya. Hei, nggak sopan. Aduh, kalian ini. Yaudah, ayo. Masa aku jadi satpam? Udah, ayo kita tidur. Enak banget nih. Iya, kita kemarin di hotel habis, kita habis liburan ya. Mama Strawberry. Iya, kita pulang ke panggil rumah. Panggil aku Bu saja. Aku panggil iya. Kamu Pak. Iya, Bu Strawberry. ada yang enggak beres. Kenapa semuanya tertutup gerbang kita? Waduh, berarti ada enemy, ada orang yang masuk berarti. Waduh, iya nih. Yaudah sebentar aku cek deh. Kita harus cek. Wah, ini ada musuh ini. Waduh. Yaudah aku masuk ke dalam dulu ya. Ya, Bu Strawberry cek. Aku tunggu di luar dulu. Aku cek dulu ya. Oke. Aduh, siapa ini? Kalian, kalian ngapain di sini? Wah, ada Bu Strawberry. Ada Bu Strawberry. Kalian kenapa? Ngapain kalian di sini? Sakura, bilang kenapa? Itu soalnya mobilnya tuh mogok. Makanya kita kan gak ada tempat nih. Makanya kita tinggal di sini. Iya. Ngerti. Ya udah sekarang keluar. Kok keluar? Gak sopan dong. Masa kamu diusir? Bukan. Maksudnya salah. Maksudnya kan boleh makan di sini kok. Kan pasti lapar ya. Setuju. Itu yang kumaksud. Iya. Tadi salah ngomong. Yaudah. Ayo kita makan yuk. Sakura. Makanannya aman gak? Iya nih. Oke. Yaudah. Sepertinya ada rame-rame di atas. Ada apa ya? Maki, gimana? Enak gak? Oh, rame banget nih. Enak dong. Siapa ini ya? Enak banget nih.
sepertinya ada manusia. Hoi, Booster Berry, siapa ini manusia ada di sini? Wah, lontong. Ada monster. Hey, Lobelo. Aku bukan lontong. Bukan. Oh, tenang saja kok. Ini baik-baik semua kok. Bukan kayak simak aja begitu. Oh, kalian bukan keluarga jeruk? Bukan kok. Kalau ketemu buah jeruk, bilang ya, balikin sandal jepit saya. Hah? Sandal jepitmu? Maksudnya sandal jepitnya Bu Strawberry, tak? Ya, sandal jepitku juga dipinjam sama buah jeruk. Belum kembali sudah 5 tahun. Hah? Yaudah kita makan yuk. Mana banget. Emang siapa tuh mak jeruk? Ada mak jeruk. Oh enggak, itu ya biasalah itu yang sukanya merebut sandal jepitku. Habis itu sukanya merebut makananku dan segala macam, ya enggak? Betul sekali. Aduh, perutku mulas. Oh, iya. Berarti manusia, Anda mau ke toilet. Toiletnya agak mampet ya. Bukan gitu. Perutku mulas nih, mau melahirkan. Oh, begitu. Oh iya. Aduh, benar-benar aku mau melahirkan di atas strawberry. Sakura. Wah, bocilnya ada 1, 2, 3. Iya nih, ada 3 bocil nih. Namanya gimana kalau strobera, strawberry, strobero? Iya benar sekali. Lala. Wah, Sakura, tempatnya asik ya. Iya asik banget nih. Kita berenang. Yaudah, kita tidur saja yuk, ini udah malam nih. Ya, sudah waktunya istirahat kita. Mataku sudah lelah, sudah lengket. Bulu mataku juga sudah lengket. Kayak lem tuh, kain gondong juga tuh. Oh, ya. Yaudah, ayo kita tidur saja. Aduh, capek rasanya. Yaudah deh, aku mau tidur deh. Gini, ini depan yang cerah. Ah, yaudah deh. Sekarang aku mau siap-siap dulu nih. Mau makan dulu. Kira-kira keluarga aku gimana ya? Pasti kan ya. Gak apa-apa lah. Oke. Sekarang waktunya makan sandwich dulu. Aduh, mana sih si Mio sama si Yuta dan si Ellie sama si Megan. Ah, paling mungkin mereka juga lagi bersenang-senang. Yaudah, gak apa-apa. Enak banget nih. Ini sandwich buat aku sendiri. Oke, sambil rambu jadi salah. Oke, sambil rambu jadi pink. Dan oke, sepertinya sudah benar semua. Yaudah deh, aku mau pergi dulu. Cepet-cepet mau pergi nih. Yaudah deh, langsung saja aku mau pergi nih. Nin. Woi, gimana sih? Balikin ada jepitku. Oh, enggak kan? Matu kenapa itu? Wah, ada apa tuh? Rame-rame. Cepat-cepat. Kamu kembalikan tanda jepitku atau kalau enggak nanti saya... Kamu, si jeruk. Hei, sandal jepit kami kembalikan. Aduh, enggak bisa. Kalau enggak, kamu tak bikin jeruk peras. Oh, maaf. Tak jadikan es jeruk, tak jadikan jus jeruk kamu nanti. Oh, enggak bisa. Apain yang ada kamu koit? Berani ya kamu. Emangnya kenapa itu? Waduh, udah. Hei. Bentar, masalah sana jepit aja ribut. Aku aja masalah konde gak ribut. Tak ganti konde mau gak? Siapa minta konde? Udah, kalian tenang saja. Nanti kan kalian kan bisa beli sana jepit lagi. Udah lama jeruk, kembalikan saja itu sana jepitnya. Kalau gak nanti diperas loh. Jadi jeruk peras. Hei, mak jeruk, kamu gak cocok pakai sandal jepit. Pakai konde di kepalamu lebih lucu loh. Gimana sih, emangnya aku mak kayak maki gitu. Kok tau nama aku kamu ya? Iya dong, aku kan bisa ngelawan. Yaudah, nanti aku kembali sandal jepitnya. Topimu lucu, ngomong-ngomong kayak semangka. Kok kayak semangka, yaudah. Ini udah
Bukan nih. Oke, sekarang kita pesta justru baby. Oke, sama jujur nih kita kembali.